Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara membuat bubur kacang hijau ya, biar kacang hijaunya empuk. Ini setelah mendidih kita kecilkan apinya ya. Nah, terus kita tutup. Nah, ini setelah tutup nggak ada airnya, sudah empuk pula. Nah, terus kita masuk. Sisanya saya buat es, saya ini bungkusin seperti ini, tinggal masukin freezer.